Kita akan menumis tempe kacang panjang tempenya. Ini bawang merah bawang putih ditumis dulu. Ini kacang panjangnya siap ditumis bersama tempe. Masukkan cabai di oseng-oseng sampai layu, tunggu ya. Kasih air, biarkan mendidih. Kasih garam. Gula merah dikit dulu. Biarkan larut gulanya. Masak dulu. Biarkan agak lama ya, biar bumbunya membaur menjadi satu. Oh, ini ada ini juga, jangan lupa daun salam Laos. Ada Laos. Masukkan tempe. Tempenya potong kecil-kecil dan sudah digoreng ya. Aduk-aduk. Biar rata bumbunya. Masukkan kacang panjang. Kacang panjang jadi tumis tempe kacang panjang. Aduk biar bumbunya menempel di kacang panjang dan tempenya. Panjang nggak usah terlalu lama karena dia sayuran yang mudah matang. Biarkan agak lama biar panas dan mendidih. Aduk-aduk setelah kira-kira 1 menit. Pastikan sudah panas. Icip-icip. Kalau ada yang kurang, ditambah ya. Garam sesuai selera. Karena tadi kurang asin sedikit. Tambah masak lagi biar tambah jos. Periksa apakah sudah matang, cukup dengan dipencet. Tunggu lagi. Tadi waktu goreng tempenya, jangan terlalu kering ya, karena kita mau tumis. Karena kalau terlalu kering jadi bukan tumis.
aduk-aduk lagi. Memastikan semuanya sudah matang. Masih belum matang rupanya kacang panjang. Tadi sudah dicicip. Aduk-aduk. Mantap, benar-benar semuanya panas dan matang kacangnya. Kalau contohnya sih udah meresap bumbunya, tinggal ini memastikan. Karena kalau tidak tanek, kalau bahasa Jawanya ya, nanti sayurnya cepat basi. Ini biar matang sempurna, atau bahasa Jawanya tanek. Sudah matang. Selamat mencoba.